gak pakai perban? Berarti lucu banget ya. Aku gak boleh terlalu percaya sama dia. Sinopsis di antara dua cinta tanggal 30 Januari malam ini. Pada saat itu Dania berada di lokasi rumah Julian dan bertemu dengan Tante Wulan. Mereka berdua sedikit terlihat berdebat dan membuat Tante Wulan curiga dengan Dania. Tante Wulan mulai curiga saat melihat Dania dengan kakinya yang tiba-tiba tidak merasakan sakit sama sekali. Mungkin Syafira dan Julian bercerai. Dania temui Rafael dan membicarakan tentang hubungan Julian dan Syafira. Dania membujuk Rafael agar dia bisa menjalankan rencananya untuk memisahkan Julian dengan Syafira. Rafael pun terlihat dengan sikapnya yang seakan-akan setuju dengan penawaran hal tersebut. Apakah Rafael akan bekerja sama dengan Dania? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Deal?